Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut pasangan Prabowo-Gibran semakin banjir dukungan setelah Gibran tampil memukau dalam debat cawapres kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Erlangga saat menghadiri acara di deklarasi dukungan dari kelompok mahasiswa dan laskar lintas partai politik di Yogyakarta. Ada 5 laskar organisasi sayap Partai Persatuan Bangunan yang menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Erlangga menilai banjirnya dukungan kepada Prabowo-Gibran karena mereka berhasil mencuri perhatian dalam debat yang diselenggarakan di KPU. Dengan banyaknya dukungan dan elektabilitas yang terus naik, Erlangga optimis pasangan Prabowo-Gibran akan mampu menangkan kontestasi Pilpres dalam satu putaran. Ini menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran ini adalah tokoh-tokoh yang akan didudukan di dalam kepemimpinan nasional. Oleh karena itu dukungannya sudah mulai lintas partai. Tidak hanya dari Koalisi Indonesia Maju, tetapi dari relawan dan berbagai kelompok masyarakat juga ikut mendukung. Dan hari ini kita lihat suasananya sangat positif. Apalagi kemarin dalam 2 kali debat publik, Pak Prabowo-Gibran teknokratik dan jawabannya tegas dan juga mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dirintis dan dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi.